siapa ni? Dania. Ni? Isma. Tok Ma sedih lah. Tok Ma tak nampak lah. Tok Ma nanti kena pergi hospital. Kena jumpa doktor. Sketsa pendek yang baru anda saksikan sebentar tadi adalah kisah sebenar seorang warga emas yang mengalami masalah penglihatan. Antara gejala lain yang dialami beliau adalah penglihatan kabur seperti melihat melalui asap atau cerebu. Masalah silau apabila melihat cahaya yang terang. Warna dan kontras sekeliling juga akan kelihatan pudar. Sekiranya anda mempunyai gejala tersebut, anda mungkin menghidap penyakit. Katarak. Apa itu katarak? Ianya adalah suatu keadaan di mana kanta mata yang pada asalnya jernih dan bersinar menjadi keruh atau legap. Keadaan ini akan menghalang cahaya dari memasuki mata dan mengakibatkan gangguan penglihatan. Keadaan ini berlaku untuk suatu jangka masa yang agak panjang, mengambil masa berbulan-bulan atau bertahun-tahun dan menjadi semakin teruk tanpa ada apa-apa kesakitan pada mata. Pada peringkat awal, penglihatan anda mungkin tidak terganggu. Tetapi apabila kanta menjadi semakin keruh, anda mungkin akan mengalami gejala gangguan penglihatan. Sekiranya pada peringkat awal, anda menggunakan cermin mata untuk membaca, anda mungkin tidak memerlukannya lagi. Namun, ianya adalah hanya sementara. Apabila kanta menjadi semakin keruh atau legap, anda mungkin tidak dapat melihat lagi. Katarak adalah punca utama kebutaan. Bukan sahaja di Malaysia, malah di seluruh dunia. Adakah anda berisiko untuk mengidap masalah katarak? Ya, sekiranya anda berumur 50 tahun ke atas, mempunyai penyakit kronik seperti kencing manis, pernah menggunakan ubat-ubat tertentu seperti steroid, pernah mengalami kecederaan mata, pernah mengalami penyakit radangan atau jangkitan pada mata. Faktor genetik juga dikenal pasti menjadi punca penyakit katarak. Merokok juga telah dikenal pasti mampu mengakibatkan penyakit katarak. Tidak dilupakan, penyakit ini juga boleh berlaku sewaktu kelahiran atau congenital. Sekiranya anda mempunyai risiko dan gejala yang telah disebutkan tadi, silalah berkunjung ke klinik kesihatan terdekat untuk berjumpa dengan doktor anda. Anda akan dirujuk ke hospital yang mempunyai kepakaran doktor mata untuk pemeriksaan selanjutnya. Di klinik pakar mata, anda akan diperiksa secara menyeluruh. Ini termasuklah pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan paras gula dan keadaan jantung anda. Pemeriksaan mata akan dilakukan menggunakan peralatan yang terkini. Sekiranya anda disahkan mengalami masalah katarak, doktor pakar akan berbincang dengan anda tentang pilihan rawatan yang ada, serta menerangkan dengan lebih lanjut akan prosedur pembedahan dan rawatan susulan. Katarak hanya dapat dirawat melalui kaedah pembedahan. Pembedahan ini boleh dilakukan secara local anesthesia ataupun bius setempat atau general anesthesia bius keseluruhan. Pembedahan ini mengambil masa 30 hingga 40 minit sahaja. Sewaktu pembedahan ini, kanta yang keruh akan dikeluarkan dan digantikan dengan kanta tiruan, iaitu intraocular lens implant. Usah risau, pembedahan ini tidak menyakitkan. Ianya antara pembedahan yang paling selamat dan mempunyai kadar kejayaan yang paling tinggi di dunia jika dibandingkan dengan pembedahan lain. Adakah kaedah rawatan lain selain pembedahan? Pada peringkat awal, penglihatan anda mungkin boleh dibantu dengan menggunakan cermin mata. Namun harus diingat, ianya hanya membantu penglihatan anda agar dapat melihat dengan lebih jelas dan bukannya merawat katarak. Sekiranya keadaan katarak menjadi semakin teruk, cermin mata tidak dapat membantu lagi. Sehingga kini, tiada kaedah lain yang dapat merawat katarak. Ubat-ubatan secara pil atau ubat titis yang ada di pasaran tidak terbukti dapat merawat katarak. Malah, ianya mungkin akan memudaratkan mata anda. Hospital University Science Malaysia, Hospital USM, mempunyai kepakaran yang boleh merawat katarak dengan kaedah pembedahan yang terkini.
pembedahan dilakukan oleh dokter pakar yang terlatih menggunakan peralatan yang canggih dan terkini setanding rawatan katarak di negara maju yang lain. Kami sedia menunggu kedatangan Anda dan akan melakukan yang terbaik agar Anda mampu melihat kembali. Sayangi mata Anda, hargai penglihatan Anda.